Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Shagazen YouTube channel. Guys, hari ini aku sebenarnya bukan nak buat video pun, tapi aku terkejut. Macam biasa lah, kita kadang-kadang kita tak jangka terjadi benda-benda yang kita tak expect lah. Kadang-kadang kita tak target pun motor ni, tapi perap, dia terlebih power. So, hari ni aku nak tunjuk dekat korang semua LC135 spek 63mm terpadu. Jadi sebelum aku payung bunyi, sebelum apa-apalah, aku nak cerita dulu pasal spek motor ni. Spek motor ni macam yang aku cerita sebelum ni, full spek 63mm. Aku tak pernah cerita pasal motor ni. Macam yang sebelum-sebelum ni, dah banyak kali aku buat video. Okay, so full spek 63mm. Biasa horsepower yang kita dapat adalah 27-28. Okay, 27-28 HP. Jadi barang dia sama je kita pasang. Sama je, tak ada lain pun. Blok 63, head 20-23, cam, spring valve, carburetor size 32mm, exhaust size 32mm, HHM. Okay, CDI, adjustable untuk dyno. Jadi tak ada apa yang, bukan tak ada apa yang special. Resepi ni lah yang kita pakai. Untuk LC pun sama, untuk Y pun sama. Untuk Y, head block semua sama. Beza dia, Y pakai total body, LC pakai carburetor. Jadi selama ni memang kita dyno, horsepower dia keluar macam tu lah, 28-27. Okay, jadi cerita dia, motor ni aku baru je start dyno tadi. Aku pun run macam biasa lah. Aku run sekali, ambil kau. Terus keluar 30 HP. Baru run yang pertama. Baru run yang pertama. Belum run yang kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh. Tak tahu lah berapa kali run. Okay, run first punya run dah 30. So aku 30 spek 63 eh. Okay. Padu. So aku run, aku setting carburetor dulu. Sekejap lagi kita tengok hasil dia berapakah horsepower yang mampu motor ni keluarkan, yang paling maksimum. Alright. Sebelum tu kita payung bunyi dulu lah. Okay, aku dyno jap. Sekejap lagi kita sambung. Okay geng, kita dah selesai. Jadi setakat tu je lah. Dia keluar setakat tu je. Dia dah tak pergi lebih. Keluar setakat 30 HP je. So 30 ni tinggi lah bagi aku. Tinggi lah untuk spek 63mm. Dapat 30 HP memang tinggi lah. Sebabnya 28 HP pun boleh capai 1.7 lebih GPS. So kalau 30 HP ni mungkin boleh memang 1.7 GPS tu dalam tangan lah, insyaAllah. Okay, so gang, tak ada apa nak cerita. Yang tu je aku nak tunjuk untuk setakat ni lah. Okay, Kita dyno legenda. Ayolah kita mendyno legenda. Let's go. Yeah.
Kita dino dulu sekejap, geng. Kita dino dulu sekejap, ya. Kita dino dulu sekejap, legenda kita. Alright. Dah pasang CD IC apa semua. Sekarang ni, kita akan dino. Alright, geng. Tak berapa nak alright kak. Nak alright tapi tak apa alright. Sebab carburetor tak fully tune lagi. Okay. Tapi aku tunjuk dulu lah result dyno. Horsepower yang kita dapat ialah 15.6. Tok 14.5. Okay. Cumanya minyak masih lagi lebih. AFR masih lagi lebih, minyak masih lagi lebih. Cumanya main jet aku dah tak ada yang kecil lagi. So kena pergi beli pula lah. Aku tak ada dah main jet yang lagi kecil daripada main jet yang tengah pakai sekarang ni. Aku tak ingat lah saya berapa entah aku letak itu. Tapi memang tak ada lah sebab yang paling kecil yang tu je ada. Main jet paling kecil 105 rasanya kalau tak silap. 105. So manjet dia nak saiz 95 je ni. Kecil gila kau. Kau punya kecil. So horsepower aku rasa capai target lah kot. Okay, kita check AFR eh. Mengapa saya 11.5, 11.8, 11.7, 10.8. So AFR 10 ke 11. Jadi boleh kecilkan lagi main jet. Aku rasa kena pakai 95 ataupun 85 main jet. Sekarang ni main jet tak ada saiz tu. Kita KIV dulu lah. Aku takut minyak tak cukup. Yang aku takutnya minyak tak cukup. So bila kita dah tahu minyak dah lebih ni, kira okey lah tu. Kira okey lah kalau minyak dah lebih. Cun-cun lah tu. Jadi dapat 15 eh. Aku tak tahu nak cakap 15 okey ke tak okey. Sebab yang aku dyno Legenda FI tu 63. Legenda FI 115. Dia dapat berapa? Aku tak ingat. Jadi gitulah. Boleh ni 15 HP. Okey lah kan? Boleh lah. Kita tengok atas jalan macam mana nanti pergi motor ni. Alright. Okay, kita dyno lagi. Okay, kali ni kita dyno spek 63mm yang aku selalu duk sebut tu. Motor ni 63 yang buat video 175 GPS tu. Okay, so motor dia hantar ni sebab satu nak servis. Nak ready untuk RZ member. Dia ni jahat ni. Kerja nak test motor highway. So yang kedua, dia punya spring valve dah lembut. Dia punya spring valve dah lembut. Sebab sebelum ni aku dyno, dia punya RPM ujung tu dah motor dah tak nak lah RPM tinggi. Aku dah cakap hari tu spring valve dah lembut. Masa hari tu buat apa aku tak ingat. Ada masalah apa motor dia. Tapi dia nak ambil motor, dia nak pakai motor. So aku bagi dia pakai. Last kali minggu lepas dia try highway, motor tak nak pergi RPM tinggi. Dia jadi sengguk-sengguk. Dia jadi macam cut off. So memang spring valve dia dah lembut lah. Dia jadi floating. Jadi kita buka top set, kita servis, kita tukar ni je lah. Tukar apa ni, spring valve. Jadi kita nak dyno, tengok berapa horsepower aku akan tunjuk je lagi. Right, dyno jap. Macam biasa lah, kita payung bunyi dulu. Dia pakai exhaust Espada rasanya.
Okay, kita dino jap. Okay geng, kita dah siap dah. Selesai, alhamdulillah, settle. Okay, so karakter motor ni, tu sebabnya korang kalau boleh, korang dyno ataupun korang modi motor, kalau boleh tempat tu, tempat yang sama lah. Ha, tempat yang sama. Okay, sebab masalah motor ni aku, kita senang nak tahu, okay. Sebab sebelum ni, sebelum-sebelum ni lah, sebelum masalah yang I tu, motor dia memang aku cut RPM 12.5. Aku run dyno pun sampai 12.5. Tak ada masalah dia punya motor. Okay. Tapi hari tu, sebelum dihantar ni lah. Sebelum dihantar ni, hari tu aku dyno, motor dia tak boleh pergi lebih daripada RPM 12. Ada jadi macam cut off. Aku pun cut lah 12, RPM 12. Dan aku bagi tahu tuan motor lah. Motor kau ni Springvah dah lembut ni. Ha, sebab sebelum ni tak ada masalah sampai 12.5. Karakter engine boleh pergi sampai 12.5. Ha, peak power pun tinggi. Okay, ni horsepower dia 29. Horsepower 29, torque 23. Peak power 11,300. Ha. So, kembali kepada track I2 pun horsepower 28 lebih ke. Dia horsepower tak kacau. Cumanya dia jadi kacau dekat RPM lah. Ha, masa aku dyno tu okey lagi. Boleh lah pergi sampai RPM 12. So, nama motor test motor atas highway, memang dia punya spring valve dah betul-betul lembut lah tu aku rasa. Sebab dia cakap atas highway tu RPM 11 dah motor tak boleh pergi. Ha, maknanya kat situ dah teruk gila lah dia punya spring valve tu floating. Dah lembut gila. Terutamanya sebab aku tanya lah. Mula-mula dia tak jadi lagi. Bila mesin dah panas, baru jadi. Karakter ataupun biasanya spring valve bila dah lembut, dia masa motor tak panas lagi, dia okey. Bila motor panas, dia start lah jadi floating. Jadi alhamdulillah dah settle motor ni. Okay, alhamdulillah. Jadi owner motor boleh kanjur balik sebab dah kembali kepada prestasi yang asal lah. Okay, dah kembali kepada prestasi yang asal, power yang asal, dengan karakter cut off yang asal, iaitu kita cut 12,500. Motor boleh pergi sampai 12,500. Tak ada apa-apa rintangan, ringan je. Jadi mantap. Okay geng, jadi aku rasa video untuk ini sampai setakat ni je. Yang setakat aku boleh kongsi macam tu lah setakat ni. Gitulah jadual aku sehari-hari. Aku dyno, banyak dyno lah biasanya. Aku banyak bermain dengan dyno. So untuk kes-kes motor tadi tu, kita sebagai tuner, akulah, aku sebagai tuner, aku kena tahu lah. Contoh macam motor Y tadi tu,
kita kena tahu apa masalah dia, dan kita sebagai tuner kena bagi tahu kepada customer. Macam aku ni sebagai tuner, aku kena bagi tahu customer apa masalah motor dia dan apa suggestion daripada aku. Sebab tu kalau boleh korang pergi dyno, pastikan tuner-tuner korang bagi tahu lah. Maknanya tuner korang bagi ulasan ataupun bagi pendapat pasal motor korang, apa perlu buat, apa kelebihan motor korang, apa kekurangan motor korang. Tu tugas tuner. Sebab kita bayar, kita kena tahu benda tu. Kita kena dapatkan maklumat daripada dyno. Sebab ramai je, ramai orang hantar graf dekat aku, suruh aku bagi tahu pendapat. Bila aku tanya, dia orang cakap tuner tak bagi tahu apa-apa pun. Jadi macam tu lah, pesan aku untuk tuner-tuner, kalau boleh kita, kalau tak tahu, kita belajar. Aku pun tak pandai ke, aku pun banyak benda lagi aku kena belajar, dan kadang-kadang aku pun buat silap. Jadi tu je lah kot untuk hari ni. Terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa like, share, komen, subscribe dan juga tekan butang loceng. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.